Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di musim penghujan ini, banyak sekali penyakit yang menyerang terutama pada anak-anakan ayam. Seperti ini guys. Ada beberapa ekor dari 10 ekor ayam anakan ini yang terserang penyakit. Namun tidak seberapa parah. Agar tidak terjangkit pada ayam-ayam yang lainnya, perlu penyegahan, yaitu diberikan obat agar besoknya cepat sembuh. Karena obat ini sangat mujarab guys. Sudah saya praktekkan, pagi dikasih obat, besoknya sudah sembuh. Obat yang saya gunakan adalah ini guys, tetaklor. Dimana tetaklor dalam bentuk kapsul. Ini kita buka dan taruh di tempat ini. Dan kedua adalah trimisin. Ini trimisin bubuk guys. Untuk dosisnya paling tidak sama dengan tetaklor. Dan alat yang digunakan adalah ini guys. Paling tidak kita memberikannya pada yang sakit lebih banyak daripada yang sehat. Minimal kita kasih 3 atau 5 tetes pada mulutnya, dan yang sehat kurang lebih 3 tetes saja. Dan juga perlukan ini guys, air putih bersih. Ini guys, ada dua jenis bubuk, yaitu tetaklor yang berwarna kuning dan yang berwarna putih kemerahan. Ini adalah trimisin bubuk. Ini kita aduk-aduk, kita campur dengan air. Kasih air secukupnya aja guys. Ya, kita campur. Kalau bisa kita aduk-aduk pakai sendok. Setelah ini kecampur, langsung kita taruh di tempat ini guys. Ini bekasnya vaksin guys, sudah saya cuci bersih. Oke guys, ini obatnya sudah saya campur dari bahan tetaklor plus amatrimisin. Ini sudah saya masukkan di tempat tetes. Dimana saya ulangi lagi, untuk yang sakit kurang lebih dibutuhkan 5-7 tetes, dan yang sehat kurang lebih 3 tetes saja. Misalkan ini tidak habis, bisa kita berikan kepada yang sehat. Dan ini satu hari harus habis. Kalau tidak habis, dibuang saja, karena ini tidak bisa disimpan. Oke guys, langsung saja saya aplikasikan ke ayam-ayamnya. Ini guys, ayam yang sakit tapi tidak begitu parah, akan saya kasih kurang lebih 5 tetes. Sebelumnya harus kita kocok dahulu biar benar-benar tercampur. Nah, begini caranya guys. Kita buka mulutnya, langsung kita berikan 5 tetes. Guys, efeknya
Oke guys, itu aja informasi dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam satu hobi.